Bapak Sabis menjadi Calon ya, guru dalam Pak. Provinsi Dinas Susu itu. Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah itu hari ini satu saya, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, saya juga berkata wajah, Bapak Ibu Guru beserta staf sekolah di satu saya. Saya berterima kepada siswa-siswi kami dari kelas 10 hingga kelas 12. Ya, kami harapkan untuk fokus dalam kami di sini ini hanya sebentar saja. Sana ada apa? Baik, ada pertanyaan kami kepada Bapak Kepala Sekolah dan di mana pelaksanaan ujian karena berkat Tuhan yang luar biasa sehingga bisa terlaksana dengan baik, yaitu di mana pelaksanaan penilaian akhir semester ganjil tahun ajaran 2021-2022 dari tanggal 6 sampai tanggal 11 berjalan sesuai dengan harapan. Walaupun di sana sini masih banyak kekurangan, tapi berkat kerjasama yang baik dari panitia sehingga semua bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu, kepada seluruh siswa-siswi kami, sesuai dengan hasil rapat evaluasi tanggal 21 Desember 2021 bersama dengan Bapak Ibu Guru, maka hasil daripada penilaian seluruh siswa-siswi kami sesuai dengan jurusan masing-masing sudah kami dapatkan sebagai tugas dari panitia. Untuk itu, kami bacakan nanti nama-namanya di sini untuk maju ke depan dan kembali kami pesankan kepada siswa kami kesempatan yang masih belum mendapatkan kejuaraan masih ada kesempatan di berikut harinya. Yang pertama, juara umum untuk jurusan TBSM yang menjadi juara satu dengan rata nilai 87,65 diraih oleh siswa kami yang pertama Belatus Bustan Bule. Saya masih berdekat. Dan juara tiga dengan rata nilai 86,25 diraih oleh siswa kami atas nama Agustinus Kiyawa. Saya juara dua. Juara dua umum, Agustinus Kiyawa. Dan sebagai peraih juara tiga dengan rata nilai 86,00 atas nama siswa kami Penghibur Hati Gunung. Untuk juara umum teknik komputer dan jaringan sebagai juara satu diraih oleh siswa kami dengan rata nilai 88,00 atas nama Juwendi Laya. Dan juara dua diraih oleh siswa kami dengan rata nilai 87,38 atas nama Putra Musik Laya. Juara satu apa? Dan juara tiga diraih oleh siswa kami dengan rata nilai 87,10 atas nama Lilis Astria Laia. Ini saya kurang tahu. Bilang aku punya aku juara. Ya nunggu, Mbak. Ayy, baru misuki lo terbuat. Untuk juara umum, jurusan desain pemodelan dan informasi bangunan. Untuk juara satu umum dengan rata nilai 87,29 diraih oleh siswa kami atas nama Elgius Berbambu. Dan juara dua diraih oleh siswa kami yang dengan rata nilai 87,5 diraih oleh Martin Harawa. Dan juara tiga umum diraih oleh siswa kami dengan rata nilai 86,95 atas nama Anita Elisa. Tema. Untuk juara umum jurusan akuntansi yang meraih juara satu dengan rata nilai 89,68 diraih oleh siswa kami yang bernama Hafni Rahmawati. Dan juara pengumum dengan rata nilai 88,07 diraih oleh siswa kami Memang Dermawan.
atas nama Resis Hati. Baik, inilah juara-juara umum setelah hasil rapat evaluasi bersama dengan Ibu Mata Pelajaran dan Wali Kelas. Ya, silakan dukung jarak lagi di yang ada satu, dukung jarak ke belakang 28. Dan dengan segala hormat, kami undang Pak Sabi untuk berikan salam untuk menyerahkan hadiah kepada sejarah itu bersama dengan Budaya. Di bawahnya langsung medalinya, ya gitu, ya jadi. Berjurusan coba, oke. Sini Pak. Suara satu umum tulis ya. Nah, langsung finishing dulu Pak. Biar berakhir searah dia. Nah iya. Dibantu dulu Bapak Ibu Panitia. Lagi logo-logo. TBSM Pak, TBSM. Iya, suara satu umum TBSM. Ya, langsung juara duanya, juara dua umumnya nanti Pak. Setelah ini nanti foto bersama dengan Pak Capis dan dengan Bapak Kepala Sekolah. Nanti siapkan tipe-tipe. Oke, ya. Oke, ya. Ini sudah sekelas Olimpiade. Olimpiade Rio de Janeiro di Brazil. Kami minta kesediaan Bapak Kepala Sekolah untuk juara tiga umum. Selain nanti sesi foto bersama. Ya, nanti siswa kami yang ranking dapat juara satu umum di sini, juara dua dan juara tiga. Nanti orang bapak itu di tengah. Bisa kan? Nah, di situ Pak. Oh, boleh jarang tempat ya. Juara satu ya silakan. Ya, juara satu biar diarahkan oleh Pak BS untuk sesi foto bersama. Lebat tengah boleh sudah dirawat pada bagian juara satu umum. Jadi nanti jadi di belakang, nah di tengah nanti orang bapak itu biar berapa, oke, berarti dia Pak maksud saya. Oke, silakan sesi foto Pak. Dan segala hormat. Nanti ditunjukkan modalinya ya dengan sertifikatnya, piagamnya, hadiahnya. Itu luruskan cara pegangnya. Lurus semua. Apakah uploadnya? Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Baik, terima kasih. Salam sejahtera bagi sekalian. Selamat siang. Yau. 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 Terima kasih. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Mandaya, yang kami muliakan Bapak Ibu guru, tata usaha pegawai yang hadir dalam kesempatan ini, yang kami sayangi anak-anak kami yang lagi kita bersama-sama berada di lapangan dalam rangka mengakhiri akhir semester gasal atau semester ganjil di tahun ajaran 2021-2022. Pertama, mari kita ucapkan puji syukur Tuhan Yang Maha Kuasa manakala hari ini dalam keadaan sehat kita. Baik yang berada di sekolah maupun ayah ibu kita yang berada di rumah, di tempat kerja, dan adik-adik kita dimanapun berada maupun di tempat bermain. Amin. Amin. Anak kami sekalian, hari ini adalah telah diukur daripada kemampuan akademik selama kurun waktu 6 bulan dari bulan 7 hingga bulan 12. Anak kami telah mendapatkan hasil itu. Dan hasil itu bukan suatu kepastian, tetapi itu suatu hal yang bergerak. Sekolah kita ini adalah sekolah SMK, bukan SMA. Pada umumnya kalau kita berada di SMK itu adalah ilmu yang didapat untuk dipraktikkan. Itu dia. Ingat, ilmu yang didapat untuk dipraktikkan, bukan untuk dihafal. Kalau anak SMA itu menghafal, kalau anak SMA itu langsung dipraktik. Nah, oleh karena itu, mana anak kelas 12? Anak kelas 12 tunjuk tangan semua. Naik ke tangannya. Anak kelas 12 mana? Anak-anak kami, anak kelas 12 turunkan tangannya. Menurut hitungan kami, anak-anak kami sudah 8, ya, hampir 1000 hari di sekolah ini, hampir 1000 hari, dan 120 hari ke depan anak kami akan berangkat dari sekolah ini. Aduh. Ingat, sudah hampir 1000 hari di sekolah ini. Kalau dalam 1 tahun itu 365 hari, maka kali 3 adalah lebih 1000, sisanya 4 bulan lagi. Anak kami, anak kelas 12 akan meninggalkan sekolah ini di awal Mei. Maka kurang lebih 120 hari lagi sisa waktu kita belajar di sini. Anak kami kelas 12, andaikan di bulan Mei mau kamu belajar di sini lagi atau mau datang ke sekolah ini, pasti Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru mengatakan, nak, beginilah, jangan meribut karena adik-adikmu lagi belajar. Waktu itu akan pergi tanpa kembali. Oleh karena itu, kepada anak kami kelas 12, apa yang masih tersisa waktu, apa yang masih tersisa, gunakan untuk sebaik-baiknya, ya, menambah ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk bisa meraih kompetensi yang lebih baik setelah keluar dari sekolah ini. Kita anak SMK, selama belajar di sini, halo, ya, selama belajar di sini, kita mendapatkan yang pertama ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah menumbuhkan karakter. Bagaimana karakter, akhlak baik, budi pekerti. Yang ketiga, keterampilan. Ini yang kamu dapat dari sekolah ini selama 3 tahun. Apa yang kamu dapat selama ini, ya, maka yang masih kekurangan dari 3-3 ini, ya, ilmu pengetahuannya, perbaikan akhlak kepribadiannya, dan yang ketiga adalah keterampilan. Karena kita semua menuju suatu alam pekerjaan ke depan. Apabila ini sudah dapat 3 kepada anak kami ke depan akan beranjak dan menuju 3 hal. Yang pertama, 3 hal yang pertama, mandiri. Mandiri. Anak-anak yang TPS ini akan ke bengkel atau masuk ke bengkel orang. Yang jurusan lain akan mandiri sesuai dengan jurusan kita masing-masing. Yang kedua, menuju pasar kerja. Menuju mana? Pasar kerja. Apakah anak kami sudah siap menuju pasar kerja? Dengan ini yang ada. Yang ketiga, anak-anak kami tidak ada yang melarang Anda untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi SMK itu 3 yang dicari selama berada di sekolah ini. Dan tujuan juga 3. Ayo lihat. Ilmu pengetahuan,
yang menemukan karakter dan keterampilan. Dan akhirnya juga yang setelah keluar dari sini mengharapkan ada tiga. Yang pertama mandiri, yang kedua menuju pasar kerja, dan yang ketiga ya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Barangkali inilah pesan kami kepada anak kami sekalian. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, Bapak Kepala Sekolah telah ya mengelola SMK ini dengan sebaik-baiknya. Ini adalah akhir tahun. Kami selaku kepala cabang kepada kita sekalian, selaku umat Nasrani, maka kami ucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2022. Semoga kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Dan terima kasih. Jauh. Terima kasih arahan dan pimpinan. Sekarang kata penutup yang disampaikan oleh Bapak Asama Laia SPD. Kepada Bapak kami silakan. Ya baik, terima kasih kesempatan buat oleh pengacara. Dan sebelumnya kami sapa kita selamat siang. Jauh. Baik, terima kasih. Bersama-sama kita hormati oleh Bapak Kepala UPTD Cabang Dinas di Kampung Provinsi di Kota, Bapak Kepala SMK Negeri 1 Mandaya, Bapak-Bapak Pengasuh Sekolah, Bapak-Ibu Tajur, Bapak-Ibu Koordinator, beserta Bapak-Ibu Guru yang telah hadir pada saat ini. Dan istimewa sekali kepada seluruh siswa-siswi kami yang selalu kami ingatkan. Tentunya pada saat ini kita sudah menyaksikan bersama pada kegiatan akhir semester dasar atau semester ganjil untuk tahun 2021. Tentunya kegiatan yang kita laksanakan pada saat ini ada kekurangan kelebihan, marilah kita memakluminya bersama. Dan kami mengucapkan kepada seluruh siswa kami yang telah memperoleh prestasi kecurangan, selamat, semoga bisa dipertahankan. Dan juga kami mengucapkan kepada seluruh Bapak Ibu Guru yang sudah bersusah payah menyukseskan daripada kegiatan, bagi itu adalah kegiatan ekstrakurikuler, ekstra akademik, kami sangat berterima kasih. Semoga Tuhanlah yang selalu menyertai dan memberi lagi hikmah yang sangat luar biasa kepada Bapak Ibu sekalian. Dan juga kepada Bapak, terima kasih kepada Bapak Hacadius yang sudah berkenan hadir pada kesempatan ini. Tidak ada balasan dari kami, hanyalah Tuhan yang selalu memberi kesehatan yang sangat luar biasa kepada Bapak. Dan tidak ada kata yang perlu kami sampaikan kepada anak kami, cukup kita menyebutkan yaitu kita SMK Negeri 1 Mandaya. Untuk itu siap back. Kami menyebutkan SMK Aceh Mutu SMK Negeri 1 Mandaya. Terima kasih.